Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan memainkan game horror India yang masih demo teman-teman, yang berjudul Madman. Nah, ini adalah game horror India yang masih demo ya teman-teman ya. Tapi dia itu terinspirasi dari game Outlast katanya teman-teman ya. Dan gamenya itu memang ya, kalau aku lihat dari trailer, screenshot teman-teman ya, memang benar mirip banget teman-teman ya. Dan di sini kita akan menghadapi teror dari seorang dokter psikopat pembunuh berantai guys ya. Jadi teringat lagi gue sama si dokter gila yang mutusin tangannya si siapa guys, nama karakter di Outlast 1 itu lupa gue ya. Dan itu membuat saya trauma teman-teman memainkan game Outlast ya. Oke, sebelum kita memainkan game ini, kita akan absen terlebih dahulu guys ya. Oke, yang pertama ada Johnny Johnny, ada Useless Boy, ada Danis Usahim, ada Aci Fans, ada Nicholas Tambunan, ada Adrian Prasetya Widiarta, ada Titi Puspa, ada Faris Ria Mizard, ada Della Tri Anis Setia, ada Kyuga, ada The Game, ada Matter Gaming, ada Gilbert Bentani Chael, ada Harian Parjar Kamka, ada Abi Chris, ada Arcos Gaming, ada Norlinda BT Arifin Moe, ada Pika Aja, ada Caca Uon GF, ada Davir dan Davia, ada Andi Badri, ada Moncu, ada Adolf Achilles, ada Yosua Betenichal dan Zed ya. Jadi itulah nama-nama yang sudah komen di video ini kemarin teman-teman ya. Bila kan nama kalian juga ingin disebut, silahkan kalian komen di video ini teman-teman. Dan aku recordnya jam 12 siang teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian komen lewat dari jam 12 siang ya, mohon maaf nama kalian tidak disebut ya. Oke, tapi di next video pasti disebut teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita start the game teman-teman ya. Oh lala, lihat guys, ini dokternya yang akan kita hadapi guys. Dan game ini itu masih gratis teman-teman. Bila kalian ingin coba gamenya, silahkan download linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Kalau kalian punya mental sih. Tapi ya pasti kalian berani lah ya. Nah kalian kan viewersnya PD guys. Oke, left grab right inspect the item. Oke, nice. Nah ini kamera nih. Oh lala, kamera. Apa tuh, baterai? Oke, ini ada lost and alone. Apa tuh? Oke, lost and alone. Oke. My name is Alec and I'm stuck in this place with a fellow eternity that is someone else in here with me. I try to make you. Oke. Someone's still here. I saw no sense. Okay, we leave this door tonight. The vision camera and ever find themselves stuck here. Oke, okay, jadi pokoknya namanya Alex teman-teman. Dia terjebak di sini dan di sini ada dokter psikopat katanya. Salah satunya adalah kabur teman-teman ya, lari dari sini katanya ya. Oh, ada kunci guys. Oke, okay. Oke, okay. Dapat kunci. Terus kamera tadi pakai apa tuh? Pakai. Oh, tekan V guys. Oke, okay. Tekan V. Lala. Oke. Face the door, right click key from the inventory. Oh, klik kanan dulu guys. Nah. Oke, okay. Seperti itu teman-teman. Dari update time check, escape the facility. Yes. Kita harus keluar dari sini guys. Untuk grafisnya oke, okay, lumayan teman-teman, mantap. Shift to run, oke. Okay. Kenapa dia nih ngasih tahu shift to run, ha? Apakah kita langsung lari kah? Grafisnya oke okay guys ya, tidak terlalu culun. Oke, okay, when the music gets louder, the doctor is getting close to you. Oke, okay, kalau musiknya makin jelas, makin terdengar katanya, berarti dokternya semakin dekat dengan lu. Lah, apa the middle to whistle the doctor? Whistle tuh apa ya? Bersiul ya? Oh my god. Oh, left click. Eh, kemana? Eh, oh, astaga. Gua klik kanan, teman. Left click, guys. Itu kenapain pakai siul-siulan kerang? Oh my god. Gimana dokternya, guys? Terus keluarnya gimana nih? Ya, dari mana? Wow, tuh, guys. Dokternya tuh. Waduh, kelihatan ya. Oke. Okay. Oh, ada kunci guys. Ada kunci guys. Alright, ada kunci. Nah, ini kuncinya kemana nih? Oke, okay. Ini ada ruangan. Coba kita tengok dulu di sini teman-teman. Oke, okay. Waduh, ini korban si dokter kayaknya.
Aduh, ngapain ya pakai siul-siul kerang kayak gitu? Oke. Oh lala. Di mana dokternya, Pak? Gua dengar suara. Oh my God, itu dia, guys. Ini jalan kemana sih nih? Oh my God. Dokter. Oh, itu dokternya, guys. Dia ke sana, guys. Dokternya ke sana, guys. Oh my God, bentar. Tuh, tuh dokternya tuh. Dokter. Dokter kerang. Oke. Nanti, guys, nanti, guys. Bisa nunduk, oh, bisa nunduk, guys. Oke. Exit, teman-teman, dia ke pintu ini tempat apa nih? Ada pintu lagi kah di sini? Oh yeah. Ini apa nih? Oh my God. Ada kunci lagi, Pak. Ini kunci mana nih? Lah. Ah, ada dua kunci, guys. Ada dua kunci, guys. Oke. Okay. Aduh, aku jadi gugup ya. Di mana nih? Oke, okay, kita menuju ada tulisan exit ya, teman-teman. Oh. Oh my God. Oke, bisa dibuka. Aku nggak tahu dia di mana, teman-teman. Oh, itu dia di sana, teman-teman. No entry, no removal. Oh, terkunci nih. Ah, bisa nih. Ah, tempat apa nih? Oh, apa tuh? Something? Oh, bukan ya? Oke. Okay. Alright. Mana nih? Terus kemana lagi, guys? Aduh, kemana lagi ya? Gua bingung, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, ini bisa dibuka. Oh, terkunci juga. Nah, bisa, guys. Oke. Okay. Nice. Terus ada something enggak di sini? Gak ada sih. Terus. Mana nih, guys? Nah ini exit ya. Berarti ini ngarah ke sini kah? Pak exitnya. Eh, tempat jalan keluarnya. Alright. Oh my God. The dokter ada di sini, guys. Oh my God, dia ngejar kayaknya. Eh, dia ngejar, guys. Oh. Wow, lari, Mak. Oh my God. Lari, guys. Oh. Aduh. There's something. Oh my God. Something. Oh my God. Kekunci, guys. Nope. Wow, Mama. Loh. Kegocek ya, guys. Ya ampun. Oke. Dokternya kegocek, guys. Waduh, ini harus apa nih? Kayaknya ada yang kekunci, teman-teman. Kayak gua ada yang ketinggalan dah. Ada yang lupa kah? OMG. Kegocek, guys. Gila. Udah buntu, guys. Oh my God. Oh, oke. Okay. Kurasa tuh yang di ruangan ini nih. Soalnya kita di sini tadi tuh terbuka kan, tapi nggak ada apa-apa nih di sini. Pasti ada sesuatu, guys, di sini, guys. Oke. Okay. Nggak ada apa-apa ya. Tapi kenapa apa tempatnya terkunci gitu loh ya? Pasti ada something, guys. Ini fuse-nya. Oke, nggak ada apa-apa. Nggak ada.
Nah, ini terkunci juga nih. There is a key in inventory. Gak ada kunci, guys. Mana ya? Kunci juga, Pak. Nah, ini nih ada kunci nih. Gak tahu tuh kunci yang di mana ya? Ini di tempat tadi kah? Coba cek ah. Harap nggak ada dokter sih. OMG. Oke. Kebuka, guys. Kebuka, guys. Buka, teman-teman. Dokter, dokter, dokter. Lari, guys. Oke. Terus kemana lagi nih, Pak? Oke, ikutin jalan aja lah ya. Oke, siap. Nggak ada lagi kan kunci-kuncian. Ada lagi kan kunci-kuncian? Oke. Okay. Aha. Makin jauh teman-teman kita dari dokter. Aku harap dia nggak muncul tiba-tiba ya kayak tadi ya di depan kita ya. Oke, okay, exit. Hah? Terus? Oh, you survive and escape the facility, but horror doesn't end here. The full game will be available on Steam later this year. Thanks for trying out the demo. Oke, okay, jadi game-nya selesai teman-teman ya. Dan menurut aku tidak terlalu sulit ya dan easy sekali. Tapi jujur aja tadi teman-teman itu hoki banget guys ya. Jadi ada timing di mana dia tuh mau mukul ya. Jadi kita pancing dulu dia pukul teman-teman ya. Pas habis mukul ya kita kabur guys, muterin dia teman-teman ya. Wah itu gila sih. Oke, jadi bila kalian ingin coba main game ini teman-teman ya, silakan kalian download linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Dan untuk grafis desain dokternya tuh luar biasa keren banget teman-teman ya. Dan aku harap nanti gamenya untuk lebih baik lagi lah teman-teman ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis teman-teman. Dari video kali ini cukup singkat teman-teman ya. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.